Ah, assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Gimana, apa kabar? Alhamdulillah. Cuma suara bagus tadinya. Bagus, bagus, bagus. Kayaknya mending agak mundur aja. Agak mundur, ini mentok, ada kandang. Oh, kameranya mundur lagi ke sini, tuh. Gak bisa. Ini tuh kameranya tuh aku simpen di pagar, ditaliin. Oh, siap. Oh, udahlah, kayak cukup lah kayak gini. Nanti setelah live ini jangan nyeri beuheung. Paling nyeri cangkeng. Kang, eta kelinci jenis apa, Kang? Kelinci English Angora, Kang. Buat teman-teman semua, lihat kelincinya Kang Piki aja. Eh, Kang Piki, ya bener ya? Asli mah Kiki, cuman di nama di sosmed ya Kiki. Oh, nama panggung ya? Nama panggung. Lokasi kandang di mana? Saya di Bandung, Kang, di kotanya. Di jalan apa itu? Di Jalan Samoja, Laswi. Kalau teman-teman tahu Laswi sih, deket Trans Studio Mall. Akang memelihara kelinci memang jenis anggora wanya? Kalau untuk sekarang, dulu sih ya anggora. Cuman kalau untuk sekarang ada 3 jenis, American Fuzzy Look sama Lionhead. Mulai dari kapan Kang melihara kelinci jenis anggora ini? Saya mulai dari, kalau serius ya, 2011. Kalau untuk masalah awal-awal suka sih waktu SMA kelas 2. Itu cuma suka doang. Udah masuk kontes 2011. Pertama masuk kontes. Gitu. Memang dari awal langsung terjun ke anggora? Langsung. Dari awal langsung, iya. Akang tahu nggak yang waktu Arba Show 2012 yang di PVJ Mall? Nah, itu kedua kalinya. Yang pertama sih di Lembang. Dulu sih sempat vakum 2014 selama 3 tahun karena kuliah. Jadi ya vakum 3 tahun lah. Sukar nggak memelihara bulu panjang, bulu lebat? Kalau sukar sih kayaknya biasa aja kan. Biasa aja. Karena kan soalnya kan kalau saya mah ya, saya bikin video tuh tentang kelinci untuk pemula gitu. Saya sarankan kelinci mentek, kelinci yang bulunya pendek itunya seperti rek gitu ya. Yang tipis-tipis gitu. Ya, karena ya, kalau pengalaman saya nya, memang saya juga belum pengalaman sih ngurus kelinci yang seperti ini gitu. Tapi kelihatannya gitu ya, kayaknya tuh ribet gitu, benar enggak? Kalau dibilang ribet, kayaknya sih untuk awal-awal sih iya, ribet sih pasti ada karena kan emang berurusan dengan si bulu panjang ini. Karena emang udah hobi terus suka, pas awal emang udah suka sama English Angora ya, gimana ya? Jadi biasa aja weh gitu, nggak ribet, ribet enggak, susah enggak, gitulah. Di lekenan. Saya punya Holland Loop ya, jadi dia kadang-kadang yang bulunya agak panjang ya. Kadang-kadang sok gimbal bulunya. Apalagi ini, man. Ya. Nah, kalau ya lebih ribet dari itu. Ada nggak tipsnya? Kalau tips kayaknya ya tentunya sih yang utama mah kandang ya, harus tetap kering. Terus nggak usah, jangan lembab. Terus grooming kering aja lah, nggak usah basah. Soalnya saya belum pernah sih grooming basah. Paling grooming kering ya pakai bedak biasa, bedak bayi gitu. Bedak bayi paling seminggu sekali. Oh iya, untuk English Angora yang ada di Indonesia sekarang itu kan ada tiga varian ya. Pure breed, cross line, sama local line. Nah, local line itu English Angora yang udah ada di Indonesia sebelumnya. Nah, untuk pure breed itu yang impor yang dari USA itu ada silsilahnya kayak gitu. Nah, untuk cross line itu persilangan dari kelinci pure breed sama local line. Nah,
untuk groomingnya pure breed itu lebih gampang banget, lebih gampang banget. Seminggu lebih juga dia masih tahan si coatnya, si bulunya nggak terlalu gampang bimbal gitu. Jadi untuk crossline ya di bawah si pure breed itu, si kualitas apa sih untuk ngegroomingnya. Nah, untuk lokal lain paling 2 hari sekali. Nah makanya itu si dari perbedaan grooming juga kan udah beda, karena emang menunjukkan si kualitas si wool-nya itu sendiri gitu. Kayak gitu. Ini pure breed, ini pure breed. Pure breed ya? Ah, ini 2 minggu sekali aku grooming. Semaunya. Gitu. Berarti jadi memang sekarang, kualitas menentukan ya, menentukan gampang atau tidaknya kita memelihara kelinci ya. Betul. Kualitas betul. Sama silsilah ya Kang ya biasanya. Ya karena banyak yang nanya juga nih Kang, mungkin perlu edukasi juga ya. Seperti betul. Bang, gimana sih cara membedakan English Angora yang asli sama yang bukan? Nah, itu gimana Kang coba? Kalau English, saya nggak ada contoh yang bukan English Angora yang asli, soalnya gimana, bingung. Gimana ya jawabnya? Oh. Ya bisa dilihat aja sih dari bulunya kan, English, namanya Angora itu kan emang bulunya sih gondrong gitu ya. Ya tebel gitu. Penuh, pokoknya dari mata, dari telinga, jidat, badan pasti, kaki, sampai kaki-kaki itu penuh bulu. Gak ada yang gak gitu. Terus kalau syarat hidupnya Kang, suhu berapa Kang? Kalau saya di Bandung, kan ini di Bandung kota ya, agak lumayan panas beda dengan di Lembang. Di sini tuh paling dingin sekitar kemarin 21 derajat ya. Kalau nggak salah, 21 derajat. Paling panas di 34. Oh, tapi dah di Bandung mah seringnya dingin ya. Bandung kota mah tetap kan ngelekep. Soalnya kalau di sini ya yang ada English Angora gitu kan di berasa lagi dingin ya Kang ya, kayak Lembang gitu ya berasa gitu ya. Dinginnya. Nah datang ke dari berasa lagi mah bagus Kang, cuman pas turun ke Medan kan panas ya, Medan kayak Jakarta lah gitu. Jadi bulunya tuh jadi rontok gitu. Iya, soalnya kan dia apa sih menyesuaikan si suhu baru gitu. Nanti kalau misalnya udah menyesuaikan, ya sama aja sih kayak kelinci-kelinci impor kan, misalnya yang datang ke Indonesia, kadang kan suka menyesuaikan dulu, kadang ada yang sakit atau gimana lah gitu. Itu juga sama kayak gitu sih. Overall sih, kemarin juga ada buyer dari Medan atau Kalimantan yang suhunya lumayan agak panas gitu ya. Gak ada keluhan sih Kang sama sekali gitu. Ada yang nanya nih misalkan katanya, Kang kelincinya kalem. Nah kalem kira-kira menurut Kang pengaruh apa ya? Pengaruh dari turunan kelinci atau misalkan memang perlakuan kita? Gimana menurut Kang? Kalem tuh nyantai gitu si kelincinya. Wah kayak gitu kan diem gitu kan. Kalau kita lihat kelinci lokal kan kalau dipegang udah gaduh gitu baru. Aduh asa merunya. Kalau itu kan aduh santainya. Kan itu santai ya kan. Dia dipegang-pegang juga. Kalau kita mau nyuntik lah ya kan gampang kan. Beda sama kunci lokal kan. Wah susah kali dipegang punuknya. Nah itu menurut Akang gimana sih ya? Menurut Akang dari keturunan atau memang karakternya gimana ya? Bingung sih ya. Jadi sih biasanya sih setiap kelinci ya, kayaknya bukan dari keturunan kayaknya. Ada juga sih keturunan, karakter kan masih masuk ke keturunan ya, ke darah. Kayaknya karakter yeah. Soalnya ada kelinci di saya juga kalau di grooming gitu, guguru-bugan lah gitu bahasa Sundanya mah gitu, nggak mau diem gitu. Cuman kalau udah keseringan gitu ya, udah keseringan dia diem, mau di blower, tarik apa gitu. Berarti kalau gitu bisa dikatakan dari kebiasaan kita merenya. Betul. Bisa jadi. Berarti bisa kalau jadi. Misalkan ada kelinci yang enggak jinak,
terus kita jinakin, kemudian bisa, sebenarnya bisa Kang, bisa. Tapi sih emang kelinci jinak ya kayaknya. Belum pernah saya gigit soalnya. Paling gak mau diem doang sih kayaknya. Tapi kelinci lokal mah sok gigit kan. Oh iya. Can pernah tuh. Lumayan sih karena soalnya seketnya. Wah, seket bisa. Ini warna black. Gak aneh sih ya blacknya. Warna black. Tapi kelihatannya abu-abu ya. Oh iya, nah kayak gini Kang, kalau di English Angora ya, kalau misalnya dia udah dicukur jadi second coat, dia tuh si bulunya tuh jadi misalnya black ya. Lihat aja si bulu dasarnya, bulu yang ada di bawahnya, ditiup kan ada bulu dasar tuh. Nah itu nanti yang warna asli yang bakal keluar, jadi nggak akan jadi black kayak gini lagi gitu. Tapi untuk si area ini, area si hidung, dia nggak akan berubah, tetap black. Gitu. Jadi untuk di Angora atau di jenis lain juga sama ya kayaknya. Jadi misalnya, kalau di Angora aja ya contohnya. Kalau misalnya ini nanti kan pas dicukurin, ini tuh jadi second coat atau bulu yang kedua gitu ya. Karena nanti jadi warna blue, kita sebutnya kan warna blue ya biasanya. Kalau yang orang awam paling abu lah gitu. Abu-abu. Nah, tetap nanti ini masuk kelasnya ke kelas solid, solid black. Soalnya kan ininya nggak berubah. Si ini, si sama di bagian telinga di dalamnya ada warna black. Ini nggak akan berubah. Jadi ini masuknya kelas black atau kelas solid gitu. Oh, iya. Gitu. Agak membingungkan juga. Ada yang nanya nih Kang, harganya mulai dari berapa katanya Kang? Duh, harga ya. Soak enggak? Enggak apa-apa, biar teman-teman sahabat Kings Bani itu pada tahu gitu. Jadi kelinci itu bukan murahan gitu ya kan. Kan sekarang kalau kita tawarin kelinci berapa? Harga kelinci 2 juta. Mending beli kambing ya kan, gitu kan orang-orang bilangnya. Padahal kalau kita lihat kucing harga 2 juta itu kan kucing itu kualitas yang 2 juta kualitas paling rendah gitu kan. Pet ya kayaknya. Iya. Gitu ya. Kalau kelinci ditawarin 2 juta sih kayaknya banyak yang luas. Nah, berapa betul, dia betul, akan betul. Kalau di